Film ini dilakukan oleh profesional dan telah melewati pelatihan khusus. Kebijakan pemirsa sangat diharapkan. Warga kami, Pak. Kalaupun mau merampok, silahkan merampok di laut aja, Pak. Minggir kau! Hei! Kau jangan kurang ajar sama kepala desa kami, ya? Kurang ajar! Pak polisi. Ya. Kenapa? Kenapa? Polisi. Kenapa? Polisi sudah dibunuh. Hah? Siapa yang bunuh? Maksudnya siapa dibunuh? Di mana dibunuh? Di laut, Pak. Pak merampak. Enggak apa-apa, duduk. Iya, Pak. Biar saya ke sana juga kayak gitu. Eh, jangan nih, Pak. Jangan, Pak. Itu orang itu rame itu, Pak. Sebagai anggota Babin di sini, udah tugas saya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tapi, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Sekarang kamu lapor ke Polres ya, bahwa saya mengejar kelompok mereka ya. Apa? Izin Komandan, izin melapor Komandan. Barusan masyarakat melaporkan kepada Babin kita Komandan, Rika Faisal bahwa saya telah terjadi tindak pidana Komandan. Pembunuhan terhadap kucing di wilayah Sundun Komandan. Sundun. Siap. Terus Faisal sama siapa? Faisal saat ini sedang mengikuti para kelompok ini Komandan. Hah? Kamu di mana? Saya mengikuti gerombolan kumpulan perompak dan ada beberapa orang membawa senjata mengarah ke belakang sarana dan belakang izin, Dan. Oke. Sama siapa kamu? Halo, Dan. Halo, Dan. Dan, halo, Dan. Bersama-sama, karena dengan bersama-sama kita lebih kuat dan bersama-sama kita tidak terkalahkan. Doa mulai. Polisi berencana. Ya bang, ya bang.
Ya, rekan-rekan, kita tadi sore sudah kontak senjata dengan gerombolan Cibota. Jadi kita harus waspada dan hati-hati karena mereka punya senjata dan amunisi. Kita nanti akan bentuk formasi L supaya si botak ini bisa menyerahkan diri. Siap. Setelah ini Kasat Reskrim, silakan dilanjutkan untuk pemantauan lebih lanjut. Siap, Dan. Dan dengan kekuatan kita secara bersama-sama ini, kita akan mengenyahkan si botak dan gerombolannya. Jelas? Siap. Drop your weapon now. Stand up. Pop, kamu balik kanan, ya, jaga bos. Biar mereka aku yang urus. Iya, Pak. Bawa topi, Abang. Abang luar biasa. Anda sudah kami kepung. Segera keluar dari gubuk dan menyerah. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak bisa memberikan nafkah kalian lagi. Botak! Anda sudah kami kepung. Segera keluar dari gubuk dan menyerahkan diri. Atau kami akan melakukan tindakan tegas. Buang senjata ke kanan, tangan di kepala, maju 5 langkah, berlutut, cek, saya melindungi.
Rasakan pilu telah gugur, pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih.